Satu, dua, tiga, save. Assalamualaikum, selamat datang ke Atrajang TV. So hari ni kita orang turun ke Stadium Hang Jebat untuk perlawanan pertama Liga M3 di antara Science FC dan Melaka FC. Keputusan dia berakhir agak mengejutkan. Science menang 3-1 ke atas Melaka FC. Seperti kita tahu, Melaka FC banyak bekas player yang bermain Liga Utama tahun lepas. SB Not ada De Paula ada. Sains yang rata-ratanya Liga Amatur saja pemainnya, berjaya menewaskan. Keseluruhan permainan agak baik. Kaha top. Dia banyak save hari ni, dan salah satu punca lah untuk kemenangan Sains FC ni. Nampak seperti, tak tahulah, mungkin Sains FC kehilangan Kaha. Kaha memang agak selesa bermain di Sains FC. So game hari ni boleh cakap okey lah untuk Sains FC. Jujur, dan terkejut, dan tak expect untuk menang game malam ni, dan target untuk seri. Tapi tak macam mana Sains boleh menang, dan rasa korang semua patut sokong Sains FC tahun ni untuk Liga M3 ni. Minggu depan Sains akan bermain di USIM untuk bertemu dengan PIB. PIB adalah pasukan yang Negeri Sembilan akan bertemu untuk second round Piala FA nanti. Dan game ketiga nanti, Sains FC Sabtu 2 minggu ke depan ni, Sains akan menentang BRM Kuala Kangsar dan akan bermain di Paroi hari Sabtu malam. So dan harap game ketiga Sains nanti korang datang ramai-ramai sokong Sains. Kita akan setia sokong Sains FC. Tapi Sains ni juga pasukan daripada Negeri Sembilan, so kita kena bagi sokongan juga untuk Sains FC ni. Kita tak bolehlah memilih. Kita kena tengok kat liga-liga bawah. Nanti korang bising tak ada pembangunan, tak ada apa. Inilah pembangunan player-player. Kita dapat tengok player-player yang korang tak kenal main. Korang boleh tengok macam mana bakat-bakat dia orang. So rasanya setakat tu je lah ulasan untuk hari ni. Kita jumpa di Paroi lah hari Senin ni.